Eli Suryati sebelum ini enggan untuk disuntik vaksin dan baru-baru ini beliau muncul di pelancaran filem terbaru arahan Osman Ali. Kabarnya beliau mengambil vaksin sama ada atas permintaan suami atau tuntutan kerja. Mari kita dengar sendiri penjelasan daripada Eli Suryati. Assalamualaikum Kak Eli. So kita dah lama tak tengok Kak Eli berlakon. So apa perkembangan terbaru Kak Eli? Perkembangan terbaru saya, saya baru balik dari Sarawak kerana terlibat dengan teater Puteri Pahlawan Santubong dengan Sarawak Culture Village, persembahan bulan Disember, dan pelakon utama adalah Maya Karin, Azril Ismail, dan pengarahnya adalah Hamzah Tahir, dan saya adalah consultant untuk keseluruhan theater production. Dan kita baru baliklah ke Semenanjung, and sekarang ni penglibatan saya dalam Telaga Suriram sebagai acting coach. Before ni ada akak tak nak vaksin. Tiba-tiba akak vaksin. Kenapa akak ubah fikiran kau? Saya bukan anti vaksin. Itu saya kena betulkan lah. Sebab when you generalize everybody as anti-vaxxers, that's not fair. Macam mana pula dengan anak akak yang tak nak vaksin hari tu? Papa dia dah bagi tempoh almost 2 years untuk tolak. And dia dah menyuarakan. And as parents, saya menghormati keputusan dia. Begitu juga Azri menghormati keputusan dia. Dia nak menolak. So, saya bagi support lah, moral support untuk pergi buat report polis kan. Satu tempoh yang lama, dan bila father dia kata, enough Azrael, you and your mother, enough. So, kita just buat lah perkara ni. And then, kita dah bincang sesama kita, keluarga. And then, saya okey lah, kita ikutlah papa. Di Malaysia mengatakan ia adalah satu, bukan pasangan, tetapi atas pilihan. What choice have you got, you know? And then saya dah menyuarakan pendapat, dan Azri, suami saya, dah bagi saya peluang itu untuk bersuara. Because dalam family kita, kita mengamalkan, menghormati buah fikiran. Tapi he said, dah sampai masanya untuk dia demand untuk saya dan anak-anak ambil. And then if anything happens, dia akan tanggung as a father and husband. I just have to akulah. Suami akak yang suruh ke ataupun kehendak akak sendiri? Nah, suami saya yang suruh. Macam saya kata, dia dah bagi saya tempoh 2 tahun dan dia pun bagi anak saya turut menolak dan menyuarakan pendapat. By the way, kita tengok ni bukan atas pilihan, maksudnya mandatory sebenarnya kan. Salah satu cara pun pasal Azri, dia tahu saya sangat compassionate tentang creative industry. Saya sangat mencintai kerja saya. It's not about dia tidak boleh menanggung dan sebagainya sebab dia bekerja. Cuma dia tahu diri saya sendiri, fulfillment sebagai seorang pemain industri kreatif, dia tahu saya perlukan ini macam makanan you lah. So I agree with my husband. Dia kata dia akan tanggung kalau jadi apa-apa. So kita ambil lah. Bila akak vaksin? Dah second dose ke belum? Saya dah second dose. Saya dah travel ke Sarawak pun. Saya ambil bulan Oktober, end of Oktober. Tempoh 21 hari kan yang first dose, and then yang kedua tu November. Then bulan 12 baru kita travel ke Sarawak. Saya tak tengok, kita percaya. Kenapa nak kena bukti bagai? Kena bukti kat sekarang ni. Zaman sekarang orang dah palsu-palsu kan. Baru-baru ni ada yang doktor palsukan vaksin. Maybe akak salah seorang pada ni. So, kita nak tengok. So, kita tengok bukti kak? Baiklah. Tengok. Baik. Macam akak vaksin ni sebab akak nak dapatkan job ke? Ataupun macam mana kak? Sebab Azri dah bagi saya ruang tu. Saya consider sebab dia considerate terhadap saya dan anak-anak. Suami saya kata, okay, enough fight, you know, just stop it, enough. Saya demand, saya minta lah, as your husband, tolong buat. And then dia bertanggungjawab kalau jadi apa-apa pada saya dengan anak-anak. Okay lah, saya respect that. Saya buat lah.